Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Apakah kalian semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh ya, sebelum melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dilancarkan dalam menerima pembelajaran hari ini. Silahkan Mbak Cinta. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Sebelum kita mulai pelajaran, Baby mau makan siang dulu ya. Apakah hari ini berangkat semua? Berangkat semua. Iya. Mbak Kirana, angkat tangan ya. Mas Iqbal, Mbak Bella, Mbak Cinta, Mbak Salma, Mbak Ayur, Mbak Rita, Mbak Kamsa. Nah, materi ajar tema 4. Hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup dan sehat di sekolah, pembelajaran 2. Iya. Tujuan pembelajaran, dengan mengamati video halaman kelas yang bersih, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri halaman kelas yang bersih. Dengan disajikan gambar, peserta didik dapat membuat kalimat tentang lingkungan sehat dengan tepat. Lalu dengan disajikan gambar, peserta didik dapat menyusun kalimat sederhana tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Dengan disajikan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Dengan disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan. Lalu, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan contoh sikap agar terwujud persatuan di sekolah. Nah, mengenal lingkungan sehat, kalian lihat gambar apakah itu? Lihat gambar apa itu, Cah? Anak-anak sedang apa itu? Membersihkan halaman. Halaman apakah itu? Sekolah. Halaman sekolah. Iya. Nah, kosakata. Kemarin kita sudah belajar tentang kosakata. Apa itu kosakata? Kosakata itu kata yang mempunyai arti sama. Kemarin kita sudah belajar ya tentang kosakata. Nah, di sini Toca, dari teks tadi ada kosakata. Apa saja kosakatanya? Sehat. Sehat itu artinya bebas dari penyakit. Boleh dibaca bersih, Mbak Cinta. Jika ada siswa yang lupa atau tidak membuang sampah pada tempatnya, maka teman yang lain akan menegur dan mengingatkan dengan sopan agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik, jika kalian melihat ada teman kalian yang tidak membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan, ingatkan dengan baik dan sopan ya, supaya orang yang diingatkan tidak tersinggung. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diharuskan untuk mencuci tangan. Semua siswa harus berbaris dengan rapi dan tertib untuk menunggu giliran mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Setiap siswa mendapat giliran untuk merawat dan membersihkan halaman sesuai dengan jadwal piketnya. Nah, sudah lihat videonya semua?
Video tadi bercerita tentang apa ya, Cah? Tentang apa itu? Halaman kelas yang bersih. Kelompok 1. Mas Ize, Mbak Kansa, Mbak Hana, Mbak Rika. Kelompok 1 silahkan di sebelah sini. Mas Kansa, Mbak Kansa, Mbak Rika, Mbak Hana, Mas Ize. Ayo silakan duduknya sini berkelompok. Ayo silakan berkelompok. Berkelompok. Ayo sayang, duduk sini. Nah. Ayo Mas Ize. Sini. Boleh di sini. Mbak Kansa sini. Nanti madepnya di sini ya, belakang sini ya. Ayo Mas Ize sini. Kelompok 2. Mas Lutfi, Mbak Kaila, Mbak Bella, Mbak Kirana, kelompok 2 silakan berkumpul di sini, kelompok 2. Kelompok 2 di sini, ayo cepat sedikit. Mas Lutfi mana? Sini, sayang. Sini. Mbak Kaila sini. Mbak Bella sini, Mbak Kirana sini. Ayo Mbak Kirana, Mbak Bella, enggak usah bawa tas, tasnya biar di situ saja. Nah, ayo Mbak Kirana, Mbak Bella sini. Sini, sini, ayo sini, tolong duduk. Ayo, ayo. Mana yang selesai duluan? Nomor 5, 4 sama 5. Ah, ada lagi sayang. Nah, cari dulu. 5 soal ya. Di baliknya masih ada ya. Ada 2 lembar ya. Sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Ayo terus. Diselesaikan dulu. Kelompok 3 sudah selesai. Ayo kelompok 2. Kalau sudah, tadi potongan kertasnya boleh dimasukkan amplop lagi. Potongan kertas boleh dimasukkan amplop lagi. Sudah? Waktunya masih 4 menit ya. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Satu itu artinya utuh dan tidak terpecah belah. Kebersamaan itu merupakan wujud dari persatuan. Belajar kelompok bersama. Misal kalian punya tugas, tugasnya kok angil. Nah, kalian boleh belajar kelompok. Misal Mbak Bella, Mbak Cinta, Mbak Salma belajar kelompok bersama di rumahnya Mbak Rika. Boleh apa tidak seperti itu? Boleh. Misal Mas Lutfi kesusahan, dapat PR matematika tentang pecahan uang dari Bu Evi, aku nggak bisa mengerjakan Bu. Nanti kerjakan sama-sama di rumahnya Mas Iqbal. Boleh? Oke, terus yang keempat, mau berbagi dengan teman. Mau berbagi dengan teman itu contohnya apa, Cah? Misal, Mas Lutfi nggak bawa pensil, Mas Iza bawa pensil 2, nah Mas Lutfi dipinjemi 1, itu namanya berbagi enggak? Berbagi. Berbagi. Contoh berbagi seperti itu ya, Cah. Paham? Apakah di sini masih belum paham? Paham, oke. Nah, ini gambar tentang apa? Gotong royong membersihkan kelas. Kalian lihat di sini ada yang membawa apa ini? Membawa apa? Membawa sapu. Terus membawa kain lau.
terus itu apa itu? Alat pel. Terus ada yang membawa, yang buat nyulak itu namanya apa? Kemoceng. Ini namanya gotong royong apa, Dek? Gotong royong, pintar. Nah, gambar apakah itu? Mengikuti upacara bendera. Upacara bendera itu biasanya dilaksanakan setiap hari apa, Cak? Senin. Terus? Mau berbagi dengan teman. Ya, mau berbagi dengan teman. Ini berarti berbagi apa itu, Cah? Donat. Sekarang Bu Evi mau membagi LKPD. Silahkan dikerjakan. Oh, kamu. Nah, ini saya. Nah, ini. Ini kerjakan dulu. Ya. Di mana kemarin? Itu. Nah, dibuka enggak apa-apa. Nah, kalian kemarin sudah dapat ini ya, Cah, dari Bu Evi ya. Sudah dapat ini ya. Silakan dicari di sini. Di sini ya. Nomor 1 itu apa? Pintar. Terus yang kedua gambar apa? Aku buat tugas untuk mencabut rumput liar yang tumbuh di halaman. Pintar. Yang ketiga. Lanjut. Bu Evi ingin tanya, hari ini kita belajar tentang apa, Toca? Tentang apa tadi? Halaman. Kelas yang bersih. Nah, dari pembelajaran tadi kita bisa simpulkan kalau menjaga kebersihan itu wajib hukumnya agar kita terhindar dari penyakit. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Dia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.